join homogenik itu 2003. Ma lagi kuliah. Pada masa itu tuh kaget aja gitu ya. Anak-anak umur 19 tahun gitu melihat sesuatu yang menjadi awal pergerakan yang sangat besar di Indonesia. Kalau kita pikir karena pada masa itu tuh band indie mah masih belum banyak gitu. Kalau aku waktu itu pertamanya tahun 2009 Dina pertama kontak dan menawarkan apakah kamu mau mengisi posisi vokalis di homogenik. Terus gue agak-agak nggak percaya gitu karena dulu aku seneng banget sama homogenik dan sering nonton konser mereka dan seneng dengerin lagu-lagunya juga. Pertama kali masuk band homogenik yang pasti ya karena pengen sesuatu yang betul-betul bebas sarana untuk bebas berkarya, eksperimental, dan baru menemukan kok ada ya DAW. Jadi thanks to all the 20 years homogenik.